Oke, halo tuan dan nyonya. So, hari ini kita bakal cobain bermain RDR role play, teman-teman. Mungkin kalian semua udah pada nonton teaser pertama perkenalan soal Budi Sutanto. So, hari ini adalah part pertamanya. Dia benar-benar baru datang ke kota ini dan ya, apa yang dia lakukan bersama teman-temannya mungkin kalian bakal lihat di part pertama ini. Jadi tuh ikutin aja cerita Budi Sutanto ini. Kalau aku sih ngerasa ini seru, cuman semoga aja kalian juga nangkep serunya. Oke, kalau kalian suka kalian pencet like dan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Jadi let's go, langsung aja kalian nonton. Let's go. So today kita bakal cobain RDR guys ya. Kita coba untuk start bikin ya teman-teman. Ini kenapa ini sih first name? Kita kasih nama Budi Sutanto ya. Nama bapakku anjir. Ya udah enggak apa-apalah. Tuh. Why this game seperti ini gitu loh guys. Tuh lihat guys. Udah? Oke, kita masuk ya. Apa cok? Guys. What the fuck? Kita terjebak nostalgia anjir. Woi apa itu cok? Woi apa cok? Woi kukon. Aku belum jadi manusia, cok. Tolong. Wah, aku belum berbentuk manusia kok udah kamu kejar-kejar, cok. Kok aku ada di tengah hutan, anjir? Wah, aku belum berbentuk manusia, bodohnya nih orang anjir. Hah? Nah. Ini dia. Nah, cuman mohon maaf nih, karakterku kenapa nggak kelihatan nih? Mohon maaf. Nah, ini dia. Ah, udahlah, ini udah ganteng lah. Bismillah. Halo. Halo tuan. Halo tuan. Bisa dengar saya tuan? Ini tuan siapa? Nama saya Tuan Budi. Budi ya Tuan Budi. Iya. Ini dengan tuan siapa dengan berdua? Saya Alexander. Oh. Salam kenal tuan. Iya tuan. Jangan lupa beli baju dulu tuan. Di mana aku bisa beli baju, tuan? Kesejukan itu. Ini tuan siapa ini yang berpakai topi ini? Oh, aku Adam Jordan. Oh, salam kenal, tuan. Salam kenal, Budi. Budi apa? Ya? Nama saya Budi Sutanto, tuan. Ini tuan. Nice name. Tuan mau tanya ini, tuan. Dia tanya. Ya, ini tuan. Tuan. Oke, kita beli bajunya. Permisi tuan-tuan semua. Ini kenapa kepala saya jadi botak ya? Coba kamu pikirkan luat sedikit aja. Mungkin ya. Wah. Oh. Terima kasih tuan-tuan semua. Bentar. Iya, tuan. Oh. Namanya Tuan Budi Sutanto. Kenalkan nih Kimi dan ini teman lamaku yang baju hijau ini Dr. Albert. Oh. Salam kenal Dr. Albert. Ya, Mr. Adam. Ya, untuk biaya pengobatan struktur.
$20 Ini nona siapa? Salam kenal, Ton. Salam kenal, Nona. Kamu kecil sekali. Kecil ya. Oh iya, dokter. Terus gimana? Tapi apakah topi bisa dilepas, Tuan? Lepas gift case harus apa? Wah dulu atau? Oh. Jadi harus terpakai terus ya? Oh, jaket juga penting ya? Iya, penting Tuan. Kalau musim hujan, Tuan biasa dinginan Tuan. Oke, Tuan. Oke, oke, oke. Kalau begitu saya beli dulu ya. Wow, so pinky ini Tuan. Iya, Nona. Eh, Tuan Budi ada makanan Tuan belum ya? Saya belum punya apa-apa ini Tuan. Ini otot I Tuan Budi, bentar saya kasih dulu ya. Oh. Nona, kenapa kau sangat agresif seperti ini? Sini Tuan Budi, otot I sama Tuan Budi. Nona. Gila, aku mau dibawa kemana anjir? Cukup Nona. Jadi kita mau kemana? Apa yang bisa kita lakukan di sini? Beli kuda. Ayo kita ke kotanya dulu. Hati-hati, jangan di belakang kuda. Nanti di tengah kuda. Bagaimana saya bisa mendapatkan kuda, Tuan? Kamu harus kerja dulu lah. Gimana nih bajan? Baju saya baru sudah kotor nih. Nanti kita berenang di sungai, Tuan Budi. Ayo jalan, saya menggondeli saja. Ayo, naik, Tuan Budi. Gimana caranya? Oh, mohon maaf. Hap. Ini Tuan Budi, ke dalam. Apa yang kita bisa beli di sini, Tuan? Crossbow, Tuan Budi. Jangan lupa pelurunya. Crossbow. Oh, oke. Arrow. Oh, nice one. Berapa kita bisa beli? Beli 10 lah ya. Wow. Bagaimana aku bisa mendapatkan kuda, Tuan? Oh, ayo kita beli. Uangnya? Iya, uangnya masih ada enggak di bank? Sebentar, Tuan. Kau melakukan apa, Nona? Jangan lakukan itu kepadaku. Tenang, tenang, Tuan, Tuan. Tenang. Dia memaksaku untuk menciumnya, Tuan. Ternyata nona ini menafsu. Iya, sangat menafsu. Oh my god. Tuan, kenapa saya ditembak, Tuan? Astaga, siapa yang? Itu Tuan. Oh, warga lokal itu aja. Bagaimana, Tuan? Itu, panah aja. Aku gak ada peluru, bentar aku ada peluru. Apakah sudah mati, Tuan? Sudah, Tuan. Mau kita apakan ini, Tuan? Kita bawa sel, Tuan. Eh, Tuan, beli kuda dulu, Tuan. Di mana belinya? Di sini, Tuan. Berapa harganya? Macam-macam, Tuan. Jangan lupa sekalian di rata kanannya, Tuan. Rata kanan? Iya, Tuan. Ada armor yang bisa gendong ini untuk burung. Uang saya tak cukup untuk membeli kuda, Tuan. Hanya zebra saja saya cukup, Tuan.
Bentar. Kalau enggak cukup berapa itu? Sebentar tuan. Mahal kali kuda di sini ya. Apakah tuan mempunyai kuda? Ya, aku udah ada kuda, tapi kuda aku riding horse doang. Sebab riding horse itu yang paling murah daripada ini. Siapa ya? Kita namain nama siapa? Kita namain kuda kita Jono. Lah, gak kebeli ya? Jojon, welcome to the crib, Jojon. Mana kudaku anjing? Ada kudanya dipanggil. Sepertinya dia tidak ingin kesini tuan. Oh kamu ke dalam lagi. Oh nah. ini kan? Bukan tuan. Warnanya hitam tuan. Apa ini? Di sini bisa kita cuci kuda kah? Atau ya, bisa? Di dalam air sungai tuan. Oh, dari air sungai. Ini masalah Tuan Budi kita ini beli kudanya warna hitam, tapi keluarnya warna pink ya. Begini Tuan dipanggil, usir dulu Tuan. Usir dulu. Oke, panggil lagi. Coba panggil lagi. Tuh lihat kan warna pink kan kudanya. Sesuai warna topinya Tuan. Iya. Selalunya. Kalau suka warna pink nih anak-anaknya nanti pun suka warna pink. Itu kenapa jiwa tuan tuh? Jadi gimana nih tuan? Gini tuan, otot tangan kanan abis F gitu tuan. Apa? Otot tangan kanan kamu. Iya tangan kanan. Ya. Itu otot F. At. F. Oh oke. Dekat kuda. Nah, tunggu tuan. Tunggu. Sudah? Ah, udah, panggil tuan, coba. Ini dia kuda saya, tuan. Salah alamat tadi, tuan. Iya, betul. Nah, tenangkan diri dulu, tuan. Tenangkan dulu, tuan. Tenangkan. Otot gigi, tuan. Iya. Saya punya cara saya sendiri. Udah ayo kita kerja. Maaf Nona, kenapa naik Nona? Ini tidak bisa boncengan Nona. Bisa toh. Astaga. Naik itu kuda. Mimi dari tadi hardcore gitu anjir. Tuan klik kamu aja yang tunjuk jalannya. Aku masih belum tahu lagi jalan-jalan itu. Sama tuan. Mana kuda kamu? Tak bisa naik ini tuan. Bagusnya kita berburu buaya tuan. Kamu tak punya kuda kan Nona? Kuda? Ya, tapi jauh tempatnya. Kenapa saya tidak bisa bergerak Nona? Otot I. Saya ter... Kamu gerak dulu. Gak bisa tuan. Bentar tuannya. Kamu ini menyusahkan orang betul. Ini Nona Kimi kenapa tidak mau membawa kudanya sendiri? Coba, sudah bisa. Terima kasih. Nona jangan. No. Anjir. Kenapa kuda saya tidak bisa berdua? Bisa. Tidak bisa Nona, coba saya naik. Nona yang naik kedua. I-nya satu kali aja. Jangan pull. Jangan dekat-dekat, sabar Nona. Sabar Nona.
Sebentar, saya Allah Akbar. Astaga. Ada saja ini. Bentar tuan, saya biasa menjilat kuda tuan. Oh iya kah? Nah, lihat nih tuan, dah jilat kan. Bagaimana caranya? Nah, naikin dulu tuan, habis itu dielus-elus. Oh, let's go. Kita mau jalan nih harus beli makan minum dulu, nanti kita kelaparan nanti. Di mana kita bisa beli tuan? Bagus dari daging tuan. Oh iya kah? Tapi daging kita enggak ada lagi. Saya masih punya tuan. Kita pergi cari buaya darat. Ya udah. Beli air dulu aja tuan. Di air aja. Apa kau? Ayo. Kenapa kamu ketawa tuan? Kabuding. Ini Nona, lihat buntut kuda saya kenapa seperti ini. Kenapa kuda kita sama? Ini kuda saya Nona. Iya, kuda saya juga gini. Iya sama lah. Sama kuda kita. Kenapa Nona ngomongnya? Kenapa? Kenapa Nona Adam? Ngomong si Nona ini pelak kali, negara mana kamu? Dari desa mana ya?